Bedanya lebaran dengan Idul Fitri, orang yang menyempurnakan puasanya pasti dia akan dikembalikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang lebaran siapa aja boleh. Inilah yang dikatakan seorang manusia, dia lupa bersyukur kepada Allah. Saat Ramadan datang, Nabi sampai bicara, beruntung, beruntung, dan beruntung. Untuk siapa ya Rasulullah? Beruntung kepada umatku, tatkala datangnya bulan Ramadan, mereka melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan Nabi melanjutkan, celaka, celaka, dan celakalah untuk umatku apabila Ramadan telah pergi sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min. Saya minta kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbah.